Beragam lokasi di Kota Jambi memiliki alasan tersendiri masyarakat untuk menjadi tempat menghabiskan waktu menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Seperti di kawasan Bandara Sultan Taha Jambi, Kecamatan Palmerah, 500 meter dari pinggir landasan Bandara Sultan Taha. Setiap sore ada masyarakat yang datang berkumpul untuk menyaksikan pesawat terbang dan mendarat. Salah seorang pengunjungnya adalah Suroso yang datang bersama istri dan seorang anaknya. Dirinya sengaja sore hari ke lokasi ini untuk memenuhi permintaan anaknya yang ingin melihat pesawat. Sambil menunggu beduk maghrib, Suroso kerap menjadikan lokasi ini sebagai tempat ngabuburit pilihan. Puasa. Jadi di sini? Ya, lihatnya sekalian nunggu beduk. Udah sering kesini, Bang, ya? Kalau dibilang sering, ya tergantung anaknya mau nggak dia kesini, gitu. Oh, iya. Kalau dia mau kesini, antar, gitu kan. Doli Maulana, Jambi TV.